tempat-tempat misalkan penginapan mah, atau misalkan alhamdulillah udah meningkat. Udah meningkat ya. Yang tadinya misalkan satu saung di bawah, ini bertingkat. Kamar mandi ASR itu non itu bahan biru-biru. Nges ayahnya non ayah bayangin 7. Encan ayah sumpah nanti Astra itu 5. Fasilitas di luar mah acan biasa-biasa bae lah acannya, tapi mudah-mudahan tahun 2020 udah mulai berkembang. Tapi ya kan geus loba bae yo. Geus alhamdulillah ya loba yo ya fasilitasna. Kamar mandi tambahan. Misalkan tempat-tempat misalkan penginapan mah atau misalkan alhamdulillah udah meningkat. Udah meningkat yang ya. Yang tadinya misalkan satu saung di bawah ini bertingkat. Kamar mandi ASR itu non itu bah biru-biru. Terus ayahnya non ayah bayi 7. Ican ayah sumbang anti Astra eta 5. 5. Eta kan WC duduk. Jadi KBN eta jadi 12. 12. Yang gede di saung-saung penginapan terus ayah masing-masing penginapan saya kamar mandi tapi kecuali nang bacaan ayah non dia lah. Pari penginapan seberapa harga nabe? Harga kan variasi tergantung kirang megona tentunya. Tapi harga tertinggi kita kan 300, tapi fasilitasnya bisa 6 orang, bisa 7 orang. Bisa di teko ya? Iya, bisa juga nego gitu. Yang paling rendah itu 100.000. Oh, gitu. Paling rendah. Ada yang 200, ada yang 150, tergantung kapasitas kamar. Jadi kuari mah jalan geus dicor weh weh. Iya, itu jalan. Ya kuari sampai mana jalan ya? Jalan udah sampai Cimari daerah Ciparai. Udah ntar tahun 2020 mau dilanjut lagi kata Pak Gubernur. Gitu. Kami banyak berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ada kemajuan fasilitas jalannya. Oke. Arek rencananya masjid sebelah mana, Pak? Nah, kalau masjid, masalah masjid kami Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kemarin sudah diresmikan, sudah ada di tempatnya situ, sudah sekarang sudah di pagar seng, sudah mulai di pekerjaan lah. Kami banyak berterima kasih. Pingin kami masyarakat di sini segera dikerjakan karena tempat ibadah itu paling utama. Iya, benar. Paling utama. Kami minta kepada Bapak Gubernur dan Pak Gubernur disegerakan dikerjakannya masjid di daerah Gunung Lubuk.